you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Puji Tuhan, Allah kembali memimpin setiap kita hingga sampai pada hari ini. Sebentar lagi kita akan memasuki ibadah kita. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita mengambil saat teduh. Saat teduh selesai, saya mengundang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Mari kita mendengarkan panggilan Tuhan melalui panggilan beribadah yang terambil dari Yesaya 24 ayat 14 sampai dengan 16a. Kita akan membaca secara bertanggapan bagian ini, dan pada bagian terakhir kita akan membaca bersama-sama. Demikianlah panggilan beribadah kita pada minggu pagi ini. Dengan suara nyaring mereka bersorak-sorai demi kemegahan Tuhan. Mereka memekik dari sebelah barat. Sebab itu permuliakanlah Tuhan di negeri-negeri timur, nama Tuhan Allah Israel di tanah-tanah pesisir laut. Bersama-sama. Dari ujung bumi kami dengar nyanyian pujian. Hormat bagi yang maha adil. Mari kita menghormati Allah kita. Kita memuji Dia. Hormat bagi Allah Bapa. Mari kita bersatu dalam doa pembuka. Ya Tuhan kami, kiranya benar segala hormat dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja. Karena karya-Mu telah menunjukkan bahwa Engkau adalah Allah yang layak untuk dihormati segala bangsa sampai selama-lamanya. Kami bersyukur Tuhan pada minggu pagi ini Allah berkenan kembali mengumpulkan kami untuk datang kepada-Mu, untuk datang memuji dan memuliakan Engkau, serta mendengarkan firman-Mu. Kiranya Allah yang kembali beranugerah melalui firman yang beritakan, kiranya firman itu boleh terus memimpin kami, menghibur kami, dan membantu kami untuk semakin hari semakin serupa dengan Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan,
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Pembacaan firman Tuhan pada minggu pagi ini terambil dari Efesus 2 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Kembali kita akan membaca secara bertangkapan bagian ini, dan pada bagian terakhir kita akan membaca bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasihnya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita di dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Bersama-sama. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita bersyukur karena Kristus, Sang Domba Allah, telah menggantikan kita. Kiranya segala kemuliaan kita berikan kepada Kristus. Worthy is the Lamb. For the cross, Lord. Thank you for the price you paid. Bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love.
Saya mengundang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama mengikrarkan iman percaya kita. Jemaat yang dikasihi Allah, apakah yang engkau percaya? Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Di dalam ibadah ini, secara bersama-sama kita juga diberikan kesempatan untuk menaikkan isi hati kita melalui doa syafaat. Saya akan memimpin dalam doa syafaat ini, dan pada bagian terakhir kita akan bersama-sama menutup dengan doa Bapa kami. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap karya yang terus Allah kerjakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk setiap penyertaan yang boleh kami rasakan sampai pada hari ini, di tengah segala kondisi kami masing-masing. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap kasih setia yang Tuhan terus tunjukkan di tengah kami umat-Mu yang seringkali tidak setia kepada-Mu. Tuhan, dalam ibadah ini kami juga datang dengan suatu kerinduan. Kiranya Tuhan yang mengampuni setiap kami, mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kami yang kami lakukan baik dengan sengaja ataupun tidak kepada-Mu. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan sendiri yang memberikan kepada setiap kami kelepasan dari setiap belenggu dosa yang ada dalam diri kami. Pimpin kami Tuhan untuk boleh terus belajar setia kepada-Mu dan juga terus belajar mengampuni orang lain. Kiranya Roh-Mu yang kudus terus memimpin kami. Tuhan, dalam ibadah ini kami juga berdoa untuk setiap ibadah yang Tuhan izinkan terjadi di seluruh muka bumi ini. Kami bersyukur di mana Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami umat-Mu untuk boleh datang bersekutu, memuji Engkau, serta terutama mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang memimpin setiap hamba-Mu yang berkhotbah dari setiap mimbar-mimbar. Kiranya melalui firman itu boleh memberikan kepada setiap kami kekuatan, penghiburan, teguran, dan didikan. Secara khusus Tuhan, kami berdoa untuk rekan-rekan kami di KPC, di Christ Chapel Kupang, di Christ Chapel Manado, dan kami di tempat ini. Kiranya kami boleh terus dengan setia memuji Engkau dan mendengarkan firman-Mu, serta melakukannya dalam kehidupan kami. Tuhan, kami juga berdoa dalam kesempatan pagi ini untuk setiap pergumulan yang masih dihadapi oleh bangsa ini, khususnya di dalam masa pandemi corona ini. Kami sadar Tuhan bahwa hari demi hari jumlah pasien yang positif terus bertambah. Di satu sisi itu memberikan kepada setiap kami kekhawatiran, ketakutan. Tapi di satu sisi dengan adanya berita yang terus-menerus ini, seringkali kami menjadi lalai dan mengabaikan. Pimpin kami Tuhan untuk boleh terus berespon dengan benar. Merespon peristiwa ini sesuai dengan apa yang Kau kehendaki. Pimpin setiap kami Tuhan, berikanlah kepada setiap kami hikmat kebijaksanaan sesuai dengan bidang tanggung jawab yang Tuhan berikan bagi kami. Bagi kami pendidik, kiranya kami boleh berespon dengan benar, khususnya dalam mendampingi putra-putri dan murid kami. Kiranya Tuhan yang memimpin. Bagi kami sebagai yang bekerja dalam tenaga medis, baik sebagai dokter ataupun sebagai perawat, kiranya Tuhan yang memimpin kami dalam setiap respon yang kami kerjakan, khususnya dalam menghadapi secara langsung kejadian ini. Demikian juga bagi kami orang tua, dalam setiap mendampingi keluarga dan anak-anak, kiranya Tuhan yang menyertai. Ataupun dalam bidang pekerjaan kami yang lain, baik sebagai pengusaha ataupun yang bergerak di bidang usaha yang lainnya, kiranya Tuhan yang memimpin kami. Demikian juga bagi di antara kami sebagai pelajar, kiranya Tuhan yang juga menolong setiap kami untuk boleh mempelajari segala sesuatu sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa Tuhan secara khusus untuk pemerintah kami,
Kiranya Tuhan yang memberikan kepada pemerintah hikmat bijaksana dari tertinggi, dari presiden sampai dengan pemerintah daerah, termasuk kami di tempat ini di Kota Palembang. Dan kiranya Tuhan, dari segala peristiwa yang terjadi, kami boleh terus belajar bergantung kepada Engkau, Sang Sumber Hidup itu. Kiranya kami boleh terus sadar bahwa sebenarnya kami adalah manusia yang tidak bisa hidup tanpa belas kasihan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan setiap pergumulan kami masing-masing, kiranya Allah yang memimpin setiap kami. Kiranya dari setiap sukacita dan duka cita yang kami alami, boleh membuat kami semakin mengenal Engkau, semakin mengenal diri kami, sehingga kami boleh semakin percaya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau yang menjawab doa kami sesuai dengan waktu dan kehendak-Mu. Dan berikanlah kepada setiap kami jawaban doa sesuai dengan kehendak-Mu. Mari Bapak-Ibu sekalian, kita menutup doa syafaat ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita bersyukur dalam segala kehidupan ini Allah terus menyertai kita. Allah terus melimpahkan segala berkat-Nya di tengah segala pergumulan yang mungkin kita hadapi. Di dalam ibadah ini kita diberikan kesempatan untuk mengungkapkan rasa syukur kita melalui perpuluhan dan persembahan syukur. Perpuluhan dan persembahan syukur kita pada hari ini didasarkan dari Filipi 4 ayat 19-20 yang berbunyi demikian. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah Bapa kita selama-lamanya. Amin. Mari kita memberikan persembahan kita dengan kita terus memuji Dia, bersandar pada janji-Nya. Standing on the promises. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap kasih karunia yang Tuhan berikan. Persembahan yang telah kami berikan pada hari ini boleh merupakan suatu bentuk ucapan syukur kami untuk setiap berkat yang Tuhan terus berikan. Dan kiranya Tuhan yang memimpin setiap kami untuk boleh terus belajar memberikan diri kami sebagai persembahan yang hidup melalui setiap bidang pelayanan yang kami kerjakan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kini tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan.
kiranya firman ini bisa terus menjadi kerinduan kita. Seperti rusa rindu sungai-Mu. Saudara yang dikasihi Tuhan, salam dari Karawaci bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di Kupang maupun yang ada di Palembang. Kita bersyukur hari ini kita bisa dipertemukan kembali di dalam ibadah virtual minggu ini, dan kita masih menantikan pada waktunya Tuhan di mana kita akan bisa berjumpa kembali, bertemu kembali secara fisik bersama-sama. Mari sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, saya mengajak setiap kita untuk tundukkan kepala dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa di hari yang Engkau khususkan bagi kami ini, kami boleh datang menghampiri Engkau beribadah. Kami bersyukur untuk sekali lagi Tuhan mengizinkan kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, sulu bagi jalan kami. Kiranya Tuhan kami boleh setia, terus belajar, terus dengar-dengaran. Karuniakan hati sebagai seorang murid yang ingin bukan saja menjadi pendengar firman Tuhan, tetapi sekaligus juga yang menjadi pelaku dari firman Tuhan. Tolonglah ya Tuhan, Engkau sendiri yang bekerja melalui kuat kuasa daripada Allah Roh Kudus yang bekerja mendahului kata-kata manusia, mendahului hikmat manusia yang terbatas, untuk bisa menyiapkan setiap hati kami menjadi lahan yang subur, yang siap ditaburi oleh benih kebenaran firman Tuhan.
dan tolong pakai hambamu yang sederhana ini, Tuhan boleh pakai di dalam kesederhanaannya, sehingga firmanmu Tuhan boleh disampaikan dengan baik. Berkati waktu ini, dengar seru doa kami. Demi Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk melihat satu bagian firman Tuhan yang mendasari renungan kita pada pagi hari ini, terambil dari Mazmur pasalnya yang ke-121, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Mazmur pasalnya yang ke-121, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu boleh melihat di dalam bagian Alkitab Bapak Ibu masing-masing. Demikian firman Tuhan. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Demikian firman Tuhan, berbahagialah setiap kita yang boleh menjadi pembaca, pendengar, sekaligus juga pelaku firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, apakah pernah kita memiliki satu pengalaman di mana kita berada di dalam situasi yang begitu sulit, begitu menakutkan, mengerikan? Namun situasi yang begitu menakutkan itu seketika kemudian lenyap. Oleh karena apa? Oleh karena ada sosok yang datang kepada kita dan kehadirannya itu membuat kita yakin. Jika dia ada di sini, dia pasti sanggup membawa kita keluar dari masa yang sulit itu. Saya pernah punya pengalaman yang seperti ini ketika waktu kecil. Pada waktu kecil, saya itu sering mimisan. Saya bisa mimisan tanpa sebab, tanpa gejala yang menyertainya, tanpa demam atau apapun juga. Saya tiba-tiba saja bisa mimisan. Nah, satu kali, tiba-tiba di tengah malam, saya itu terjaga dari tidur saya. Saya terbangun dan mendapati bahwa darah itu mengucur dari hidung saya tanpa saya bisa hentikan. Maka begitu takut saya lari ke kamar mandi, berusaha untuk menahan darah itu yang mengucur dari hidung saya, dan kemudian mencoba menghentikannya, tetapi tidak bisa. Saya menangis, dan sambil menangis itu saya berteriak, "Mama, Harry mimisan. Mama, Harry mimisan." Lalu tidak berapa lama mama itu kemudian datang mendekati saya, melihat kondisi saya, dan kemudian dia minta saya untuk tunduk kepala, membiarkan darah itu keluar dari hidung saya. Dan dia kemudian pergi mengambil, kalau di Surabaya itu ada yang namanya daun suruh, Bapak Ibu, daun suruh. Dia lipat daun suruh itu dan kemudian dia masukkan ke hidung saya yang mimisan. Dan tidak seberapa lama kemudian darahnya berhenti. Tetapi saya tahu persis, ketika malam itu saya mimisan dan saya lihat semua saudara saya masih tidur, orang tua masih tidur, saya seperti sendiri di dalam ketakutan yang sangat dan tidak tahu harus berbuat apa. Dan begitu mama datang, ketakutan itu menjadi lenyap. Saya tahu ada mama di sini. Semuanya akan baik-baik saja.
Nah, baru-baru ini saya mendapati pengalaman yang sama dengan anak saya yang pertama, Asra. Mendadak tiba-tiba di tengah malam itu, seperti saya waktu kecil, dia mimisan. Dan dia sudah berteriak histeris sekali sejak dia keluar dari kamarnya. Dia berteriak, "Papa, Asra mimisan." Dia begitu takut, dia histeris, dia teriak, tidak tahu harus berbuat apa. Dia langsung pergi ke wastafel kamar mandi. Saya langsung lari ke wastafel kamar mandi. Saya dapati dia mimisan. Maka saya tahu persis perasaannya. Dan saya tahu persis ketakutannya. Dan kenapa dia begitu histeris dengan semuanya itu. Saya minta dia tundukkan kepala. Saya tenangkan dia. Saya bilang, "Asra, it's okay. It's okay, Asra." Basuh dengan air mengalir, bersihkan hidungmu. Bapak Ibu, saya tidak punya daun suruh di rumah. Jadi saya sedikit lebih modern. Saya ambil air dingin, saya celupkan kapas, saya taruh di tepat di antara tulang hidungnya satu kapas dengan air dingin sembari saya bersihkan darah yang mengucur dari hidungnya. Tidak berapa lama kemudian darahnya berhenti. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, semenakutkan apapun situasi yang pernah terjadi di dalam kehidupan kita, sesulit apapun itu dan membuat kita begitu histeris dengan hal itu, kita tidak akan pernah putus harapan dan tidak akan pernah kehilangan keyakinan ketika kita menyadari ada sosok yang bersama kita, sosok yang melihat kita, dan sosok yang menjaga kita. Dan kita tahu persis bahwa sosok itu akan bisa membawa keluar dari situasi yang menakutkan itu. Kita tahu dengan pasti jika ada sosok itu, kita bisa tenang karena dia sanggup membawa kita keluar dari situasi yang sulit. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, LAI memberikan judul bagi teks yang kita baca, Tuhan Penjaga Israel. Dan sebagaimana Tuhan menjaga Israel, umat pilihan Tuhan, demikian pun hari ini Tuhan menjaga kita. The Lord watches over you. Pemazmur memulai bagian ini, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, dengan satu hal yang penting sekali untuk kita renungkan dan hayati bersama. Ini adalah Mazmur Ziarah. Mazmur Ziarah, salah satu dari 15 Mazmur Ziarah yang kalau kita baca itu terdapat di dalam Mazmur pasalnya yang ke-120 sampai 134. Mazmur Ziarah biasanya itu adalah pujian yang dinyanyikan dalam perjalanan orang Yahudi menuju Yerusalem untuk beribadah kepada Allah. Paling tidak ada 3 kali dalam setahun orang Yahudi akan pergi ke Yerusalem untuk beribadah kepada Tuhan dan mengadakan perayaan. 3 kali dalam setahun itu. Dan itulah yang memang Tuhan perintahkan bagi mereka. Mereka punya 3 hari raya utama yang Tuhan suruh melalui Musa untuk dirayakan, yakni hari raya roti tak beragi, hari raya 7 minggu, dan hari raya pondok daun. Jadi paling tidak 3 kali dalam setahun mereka akan datang ke Yerusalem untuk mengadakan perayaan ibadah. Nah, jika kita membaca kumpulan Mazmur Ziarah, maka kita akan menemukan pesan dan nada yang mirip di antara mazmur-mazmur tersebut. Ya. Yang pertama, Mazmur Ziarah itu berbicara tentang bagaimana umat Tuhan ada di dalam situasi dan pergumulan dan kesesakan, sulit. Yang kedua, Mazmur Ziarah itu juga berbicara tentang bahwa dalam situasi hidup yang sulit seperti itu, umat Tuhan kemudian meletakkan sandarannya
dan meletakkan pengharapannya kepada Tuhan. Dan yang ketiga, sebagai hasil dari ketika umat Tuhan meletakkan sandarannya dan pengharapannya kepada Tuhan, sebagai hasilnya umat Tuhan akan beroleh kekuatan, kelegaan, dan memampukan mereka untuk kembali memuji Tuhan dan terus mengagungkan Tuhan. Saya kira pesan dan nada Mazmur Siara itu menjadi hal yang relevan sekali untuk kita renungkan pada konteks kita hari ini, khususnya di tengah situasi yang sulit buat kita semua karena pandemi COVID-19. Yang pertama, jelas kita berada di dalam situasi yang sulit. Sama seperti halnya nada yang dikemukakan oleh Mazmur Siara, kita semua berada dalam situasi yang sulit. Levelnya bisa bermacam-macam, tapi jelas kita berada dalam pergumulan hari ini dan situasi yang sulit hari ini. Baru kemarin malam dan pagi ini saya mendapati orang kontak saya dan kemudian dia bilang, "Pak Heri, apakah bisa bantu saya? Karena saya mendadak jobless. Saya masih ada 2 anak SMA dan masih ada 1 anak kelas 6 SD yang harus saya nafkah. Dan kalau seperti ini kondisinya, saya tidak mungkin sanggup kalau saya tidak ada pekerjaan." Sulit, sulit sekali. Secara pribadi, per pribadi situasinya sulit. Teman di Surabaya beberapa waktu yang lalu memberitahu kami bahwa orang tuanya, ayahnya masuk rumah sakit karena terpapar dan positif COVID-19. Sempat kritis karena harus pasang oksigen buat nafas. Sulit. Situasi di negara-negara yang bahkan maju pun juga tidak mudah juga. Singapura sudah jelas mengalami resesi ekonomi. Jadi situasinya sulit. Senada dengan kondisi yang dijelaskan di dalam Mazmur Siara. Maka yang kedua yang kita perlu juga hayati adalah bagaimana kemudian melalui Mazmur Siara kita juga diundang dalam situasi yang sulit itu untuk meletakkan sandaran, kekuatan kita dan pengharapan kita kepada Tuhan. Dan sebagai hasilnya, bagian yang ketiga, dengan yakin kita bisa berkata bahwa oleh karena Tuhan saja kita akan beroleh kelegaan yang memampukan kita untuk terus memuji Tuhan pada akhirnya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari lihat apa yang pemazmur ingin kita hayati bersama-sama dengan dia. Pemazmur melihat di bagian yang pertama itu dia awali dengan satu pertanyaan yang penting sekali untuk kita pikirkan. Dia berkata, "Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku?" Ketika pertama kali saya membaca ayat ini dulu, ketika saya baru bertobat, Bapak Ibu, saya bingung. Di dalam benak saya langsung terbersit, ini enggak nyambung ayat ini. Oleh karena apa? Pemazmur berkata, "Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku?" Saya berpikir, apa urusannya gunung dengan sumber pertolongan? Kenapa pemazmur melihat gunung? Dan kemudian pertanyaan yang muncul adalah, dari manakah sumber pertolongan? Kok sepertinya aneh begitu? Apa kaitannya di sini? Nah, memang akan sulit kalau kita tidak melihat konteks kehidupan pada waktu itu, Bapak Ibu saya yang dikasih Tuhan.
Karena konteks kehidupan pada waktu itu akan memberikan kepada kita penjelasan. Mengapa ketika dia melihat gunung, pemazmur bertanya, dari manakah sumber pertolongan? Oleh karena pada waktu itu, jelas ada begitu banyak bukit-bukit pengorbanan. Di mana orang biasa menyembah berhala dan dewa-dewa yang dianggap sanggup memberikan pertolongan bagi hidup mereka. Maka ketika pemazmur mengarahkan mata ke gunung-gunung, ia melihat begitu banyak orang menyembah ilah lain dan mempersembahkan korban di bukit-bukit pengorbanan itu. Maka selanjutnya dia bertanya, kalau orang lain mempersembahkan persembahan di bukit-bukit pengorbanan pada ilah-ilah mereka yang banyak itu, maka ketika dia melihat itu, pertanyaan buat dia pribadi sekarang adalah, dari manakah akan datang pertolonganku? Apakah dari ilah-ilah itu yang ada di bukit-bukit pengorbanan atau dari mana? Pemazmur berkata, pertolonganku datangnya dari Tuhan. Tolong lihat ini huruf kapital semua. Mengacu kepada Yahweh, Allah perjanjian, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Allah yang jelas sekali teruji kesetiaannya. Menyertai, melindungi, merawat, menjaga umat Tuhan dari masa ke masa. Bahkan di tengah kondisi umat Tuhan yang tidak setia sekalipun. Dari manakah datangnya pertolonganku? Pertolonganku adalah dari Yahweh. Dari Allah yang menjaga dan merawatnya umatnya dengan setia. Dari situlah datang pertolonganku. Bahkan lebih tegas lagi pemazmur berkata, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, Matthew Henry memberikan catatan menarik dalam komentarnya terkait teks ini. Kurang lebih dia berkata begini, kita harus bisa melihat melampaui apa yang nampak oleh mata. Dunia dan apa yang Tuhan ciptakan adalah sarana yang dipakai untuk memberikan pertolongan dan kehidupan. Tetapi sarana bukanlah sumber. Sarana bukanlah sumber. Maka kita harus mengarahkan mata kita pada Allah, sumber pertolongan, dan bukan hanya pada sarana yang Allah gunakan untuk menolong kita. Langit dan bumi adalah sarana yang Tuhan ciptakan sehingga manusia bisa hidup di dalamnya. Jelas. Tetapi langit dan bumi adalah sarana, bukan sumber pertolongan. Di langit memang ada matahari yang esensial bagi kehidupan. Di bumi memang ada sumber makanan dan air untuk minuman yang menolong kita untuk tetap hidup. Tetapi langit dan bumi itu semua sarana, ciptaan. Pertolongan kita yang sejati bukan pada ciptaan dan sarana. Yang Allah, Sang Pencipta, berikan. Bapak Ibu, seringkali kita keliru. Keliru. Bahwa kita menganggap sarana adalah sumber pertolongan. Uang kita itu sarana.
yang Tuhan pakai untuk memelihara hidup kita. Pekerjaan, karir, profesi kita adalah sarana yang Tuhan pakai untuk memelihara kita. Orang tua, saudara, suami atau istri adalah sarana yang Tuhan pakai untuk memelihara kita. Tapi itu semua bukanlah sumber pertolongan kita. Semuanya itu sarana Tuhan, sumber pertolongan, menolong kita. Kita harus bisa melihat melampaui sarana pertolongan yang Tuhan berikan. Kita harus bisa melihat Tuhan itu sendiri sebagai sumber pertolongan kita. Tuhan yang kemudian digambarkan oleh pemazmur dengan sangat indah, dengan sangat agung, dengan sangat mulia. Tuhan yang seperti apa? Tuhan yang menjaga kita. Dan penjaga kita itu adalah penjaga yang dikatakan tidak terlelap, tidak tertidur. Siapakah yang bisa menjaga kita tanpa terlelap dan tanpa tertidur? Tidak ada. Tidak ada. Orang tua kita terlelap, tertidur. Saya dan istri saya, bagi anak-anak kami semua, kita semua terlelap, kita semua tertidur. Security persis di depan apartemen kami bisa saja terlelap dan tertidur. Penjaga kita, Tuhan, adalah Dia yang tidak terlelap dan tidak tertidur. Dia menjaga kita siang dan malam. Itulah sebabnya baik siang dan malam tidak ada yang bisa menyakiti kita. Puji Tuhan, luar biasa. Penjaga kita digambarkan oleh pemazmur sebagai penjaga yang infinite, yang tak terbatas. Dia tak terbatas oleh ruang. Itulah sebabnya pemazmur mengatakan dia bisa menjaga kita itu. Baik keluar maupun masuknya kita. Baik pergi maupun datangnya kita. Dimanapun. Dimanapun. Di dalam atau di luar. Pergi atau pulang. Dimanapun. Tuhan menjaga kita. Karena dia tak terbatas oleh ruang. Penjaga kita juga tak terbatas oleh waktu. Oleh karenanya dia bisa menjaga kita bukan hanya untuk hari ini. Bukan hanya untuk besok atau lusa. Dia menjaga kita sampai selama-lamanya. Hari ini saya bisa menjaga anak-anak saya. Puji Tuhan. Saya tidak tahu sampai kapan. Orang-orang yang kita kasihi bisa menjaga kita. Kita tidak tahu sampai kapan. Orang tua kita bisa menjaga kita. Kita tidak tahu sampai kapan. Karena setiap manusia terbatas oleh waktu. Ada kalanya dia akan stop dan dia tidak bisa menjaga. Tapi Allah, pencipta langit dan bumi, yang setia kepada janjinya bagi umatnya, Dia menjaga kita sampai selama-lamanya. Dia yang digambarkan sedemikian indah oleh pemazmur, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, begitu indah. Jika penjaga kita seperti halnya yang digambarkan oleh pemazmur, pertanyaannya, adakah yang kurang lagi
adakah yang kurang lagi? Jika penjaga kita itu tak pernah terlelap dan tak pernah tertidur, jika penjaga kita itu dimanapun menjaga kita karena dia tidak dibatasi oleh ruang, jika penjaga kita itu selalu menjaga kita dan tidak pernah berhenti menjaga kita oleh karena dia tidak dibatasi oleh waktu, pertanyaannya, apakah ada yang masih kurang? Tidakkah semua atribut yang melekat pada sang penjaga kita lebih dari cukup? Lebih dari cukup untuk menghapus, lenyapkan semua ketakutan dan kecemasan karena situasi yang sulit yang sedang kita hadapi. Tidakkah itu cukup? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari berhenti sejenak dan merenungkan kembali. Kalau kita telusuri, ada begitu banyak kesulitan, ada begitu banyak penderitaan, ada begitu banyak masalah bagi dunia kita hari ini. Dan kita coba telusuri sebetulnya akar permasalahannya di mana? Akar permasalahannya apa? Bukankah dosa adalah akar permasalahan di dunia ini? Mengapa dunia ini menjadi sedemikian sulit dan penuh dengan penderitaan? Mengapa kita semua bergumul di dunia ini? Bukankah semuanya itu oleh karena dosa dan karena kuasa dosa yang mencengkeram dunia ini? Tetapi syukur kepada Allah karena penjaga kita yang sejati sudah mematahkan kuasa dosa. Maut dan kuasa maut tidak berkuasa lagi atas hidup kita. Syukur kepada Allah, oleh karena karya Kristus di atas kayu salib itulah yang kemudian kita bisa berkata ya dan amin untuk apa yang pemazmur katakan, bahwa dia menjaga kita sampai selama-lamanya. Tidak akan pernah kemudian Tuhan bisa menjaga kita sampai selama-lamanya kecuali dia mematahkan kuasa dan kutuk dosa yang mencengkeram manusia melalui karyanya di atas kayu salib. Karya salib Kristus itulah yang kemudian menjadi puncak kemenangan dari sang penjaga kita, yang bukan hanya akan menjaga kita untuk dunia yang sementara ini, tetapi menjaga kita sampai selama-lamanya. Oleh karena sesungguh-sungguhnya Tuhan menjaga kita bukan hanya sekedar meluputkan kita dari celaka sementara di dunia ini. Karena celaka di dunia ini tidak berarti apa-apa dibandingkan dengan celaka kekal yang menanti manusia karena dosa. Sesungguh-sungguhnya Tuhan menjaga kita bukan hanya sekedar memelihara nyawa kita di dunia ini saja. Karena kemah tubuh kita yang sementara di dunia ini tidak berarti apa-apa dibandingkan dengan kemah tubuh kita di dalam kekekalan. Puji Tuhan. Syukur kepada Allah yang oleh karena kasih karunia-Nya melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib, dia sudah mematahkan sumber dari segala sumber penderitaan, pergumulan, kesulitan dunia ini. Dan oleh karyanya di atas kayu salib itu, dia menjaga kita bukan hanya untuk dunia ini saja, tapi dia menjaga kita sampai selama-lamanya.
Haleluya. Maka sesungguhnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita ini adalah pemenang. Kita sedang menanti-nantikan kemenangan dan pengharapan yang pasti ada di dalam Tuhan. Pasti ada di dalam Tuhan. Maka jika seketika hari ini, sejenak lamanya di dunia ini, kita masih bergumul dengan pergumulan dunia ini, gak apa-apa. Gak apa-apa. Kita tidak akan kehilangan pengharapan karena kita tahu siapa yang menjaga kita. Dan kita tahu dengan pasti kemenangan yang bersama dengan kita. Penderitaan dan pergumulan di dunia ini tidak akan berarti apa-apa. Sebagaimana Paulus berkata, itu tidak berarti apa-apa dibandingkan dengan kemuliaan yang menanti kita. Oleh karena penjaga kita setia, penjaga kita agung, penjaga kita bahkan rela mati di atas kayu salib untuk dosa-dosa kita. Melepaskan kita dari kuasa dosa, sumber segala pergumulan dan penderitaan di dunia ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kembali kepada cerita saya di awal. Bagaimana kehadiran satu sosok itu bisa menolong kita melenyapkan semua ketakutan, penderitaan, pergumulan, kegelisahan dan kecemasan yang kita rasakan. Almarhum mama saya itu bukan dokter. Tetapi kehadirannya cukup menjaga saya dan menenangkan hati saya di momen ketakutan tengah malam itu. Saya bukan dokter. Tapi kehadiran saya untuk menjaga saya, anak saya yang pertama Asra, cukup untuk meredakan kepanikannya dan ketakutannya. Mendadak mimisan di tengah malam, persis yang saya alami dulu. Dia bisa yakin di dalam dirinya, gak apa-apa, semua akan baik-baik saja karena papa ada di sini. Bukankah seharusnya lebih lagi yang kita rasakan ketika kita tahu bahwa Tuhan, Pencipta langit dan bumi, hadir menjaga kita. Bukan hanya di sini, bukan hanya di sana, tapi di mana juga. Bukankah seharusnya lebih lagi yang kita rasakan ketika Tuhan, Pencipta langit dan bumi, yang menjaga kita. Bukan hanya hari ini, besok atau lusa, tapi bahkan sampai selama-lamanya. Dia jelas jauh lebih kompeten dari siapapun juga yang kita miliki di dunia. Dia jelas lebih kompeten untuk menjaga kita karena dia tak pernah terlelap dan tak pernah tertidur. Kuasanya tidak akan berkesudahan. Bukankah lebih lagi yang kita rasakan? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Lebih lagi yang kita rasakan oleh karena dia yang menjaga kita itu adalah dia juga yang rela mati bagi dosa-dosa kita. Melenyapkan kuasa dosa yang menjadi akar segala penderitaan yang ada di dunia. Seharusnya kita akan lebih yakin, tenang, damai di dalam hidup kita. Karena penjaga kita di sini, selalu di sini, hadir menjaga kita. Seharusnya lebih lagi kita bisa berkata, it's okay,
The Lord is here. It's okay. It's okay. He is still watching. He is still in control. It's okay. It's okay. At the end of the day, everything will be just fine. Will be just fine by His grace alone. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun kondisi dan situasi kehidupan kita sekarang, saya berharap kita semua baik-baik saja. Saya berharap kita semua baik-baik saja. Tetapi jika pun kondisi kita hari ini tidak baik-baik saja, tetaplah kuat, jangan menyerah, jangan pernah kehilangan pengharapan dan keyakinan, oleh karena kita tahu siapa yang menjaga kita. The Lord watches over you. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, situasi kehidupan kami boleh saja berganti. Keadaan boleh saja menjadi sulit. Tetapi kiranya sukacita, penghiburan, kekuatan, ketenangan jiwa kami tidak diletakkan kepada situasi, keadaan, kehidupan yang terus berubah, tetapi diletakkan kepada siapakah yang menjaga kami, Tuhan pencipta langit dan bumi, Tuhan yang telah mematahkan kuasa dosa yang menjadi sumber segala kesulitan dunia ini, yang mati di atas kayu salib bagi kami, yang menjaga kami bukan hanya untuk dunia yang sementara ini, tetapi sampai selama-lamanya. Tuhan, ajarkan kami tidak pernah kehilangan iman, percaya kami kepada Engkau, Sang Penjaga hidup kami. Biarlah di dalam kesulitan hidup kami maupun hidup orang lain, kami tenang dan aman di dalam Tuhan. Tuhan, kami serahkan hidup kami kepada-Mu. Karena di dunia ini tidak ada siapapun yang jauh lebih kompeten untuk mengatur hidup kami selain Engkau. Bapa Surgawi, kami bersyukur buat firman-Mu yang mengingatkan sekaligus menghiburkan kami. Hamba selesai berbicara. Mohon kuat kuasa daripada Roh Kudus bekerja melampaui kata-kata manusia yang terhenti saat ini. Untuk bekerja dalam hati setiap kami masing-masing, sehingga di dalam perjalanan iman kami di dunia ini, kami terus dapat menikmati penjagaan Tuhan dalam situasi apapun dalam kehidupan kami. Dengar seru dan doa kami. Demi Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang telah kita dengar. Kiranya Tuhan sendiri yang terus memimpin kita untuk semakin hari setia pada firman-Nya. Change my heart, O God. Thank you.
Saya mengundang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Mari kita memberikan segala kemuliaan pada Allah Tritunggal. Doxologi. Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan menerima berkat yang datang daripadanya. Kiranya anugerah dari Allah pencipta langit dan bumi, di dalam kasih karunia-Nya yang besar melalui Putra-Nya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, kekuatan, penyertaan daripada Allah Roh Kudus boleh menyertai kita semua dan boleh membuat kita berjalan dengan yakin dan percaya, oleh karena kita tahu siapakah yang menjaga hidup kita. Hari ini, besok, lusa, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk untuk mengambil saat teduh. Demikianlah ibadah kita pada minggu pagi ini. Kiranya Allah berkenan untuk setiap pujian yang telah kita naikkan, dan kiranya firman-Nya boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Selamat hari Minggu, sampai bertemu kembali dalam ibadah selanjutnya. Tuhan memberkati. So bad.